レンジ挑戦する、僕はあのオリジナル版日本版の三者の方は、yang ingin disampaikan buat teman-teman yang udah hadir. Iya, selamat malam. Terima kasih kehadirannya teman-teman undangan, rekan-rekan media. Kali ini Falcon ingin rilis film yang cukup berbeda. Film yang penuh dengan makna meaningful. Semoga film ini nanti bisa difilma, bisa dinikmati, pesan yang didapat. Jangan mudah menyerah dan kamu tidak sendiri di dunia ini. Ini yang kami ingin coba sampaikan melalui film ini. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton malam ini. Terima kasih. Siap, terima kasih Bu Nenita. Selanjutnya Mas Herwin Nugento selaku sutradara yang ingin disampaikan Mas Herwin di Gala Premier malam hari ini. Selamat malam, terima kasih atas kedatangannya. Seperti Pak Erika bilang, kurang lebih seperti itu, cuma saya menambahkan kita ada filosofi yang bilang kulit buruk di mana itu harus menyala. Jadi jangan sampai kita menyerah, itu pesan dari film. Terima kasih, tepuk tangan untuk Mas Herwin Novianto, terima kasih. Mas Halim Sudiro sebagai penulis dong, kita aja ngomong juga tadi belum sempat ketemu. Tepuk tangan buat Mas Halim dong. Tantangannya apa sih Mas? Karena belum pahamnya seperti kita tahu juga kan ini dari film yang ada di Jepang sebelumnya. Kalau untuk Mas Halim sendiri sebagai penulis, apa tantangan terberatnya untuk film Kembang Api ini? Ya mungkin tantangan terberatnya kalau lihat film aslinya, mungkin kalau untuk kultur bunuh diri kalau di Jepang mungkin lebih familiar gitu. Maksudnya di Indonesia juga, tapi kan kita nggak segamblang itu, nggak seterbuka itu gitu untuk masalah mental health maupun masalah bunuh diri. Jadi yang menerjemahkan itu dalam kultur kita sih, bagaimana karakter-karakter yang ada di film aslinya, tapi kemudian bisa diperankan oleh teman-teman di sini dan bisa relate sama seluruh penonton, bisa relate bahwa ada sekeliling kita orang-orang yang sebenarnya dalam kondisi yang terburuk dan mungkin butuh uluran tangan, butuh telinga untuk mendengar aja gitu. Jadi semoga message ini bisa sampai ke seluruhnya. Siap, terima kasih Mas Halim Suryo Utama. Dan untuk mewakili jajarannya sudah kita dari Hanggini, silakan Hanggini. Silakan yang disampaikan Hang Gini untuk teman-teman yang udah mensupport film Kembang Api malam hari ini Hang Gini. Selamat malam semuanya, terima kasih sudah hadir malam ini menjadi peserta untuk menonton Kembang Api. Semoga terhibur dengan filmnya, semoga hasil karya kita semuanya akan bisa dinikmati dan semoga pesan yang ingin kita sampaikan tersampaikan dengan baik. Amin. Mas Rito, silakan Mas Rito. Masih di Hang Gini. Kamu mau kirim salam-salamnya buat siapa di sini? Buat teman-teman yang sudah hadir. Kalau lebih spesifik nggak usah. Iya. Oke. Okay. Ya nggak apa-apa. Kalau Mas Ringo, aku serahkan tepuk tangan buat Mas Ringo. Silakan. Iya, termasuk teman-teman kehadirannya di sini sangat berarti banget. Kita tahu kondisi jalannya seperti apa dan mau menyempatkan ke sini. Jujur, saya deg-degan. Ini tadinya biasa aja sebenarnya, cuma gara-gara Om Doni aja yang berpengalaman deg-degan juga, jadi gue juga ikut deg-degan. Caca juga, karena gini manggil Om Mulu, gue ikutan juga. Jadi pada deg-degan dan sama, kita juga belum nonton hasilnya seperti apa. Ini adalah kali pertama kita menonton dan mudah-mudahan hasilnya seperti yang saya harapkan sekali ya. Amin. Mudah-mudahan, thank you. Tepuk tangan untuk Mas Ringo, selamat selanjutnya lanjut. Kalau tadi Mas Ringo soalnya manggil siap teruskan tanya ke Om Doni. Terima kasih, selamat sore, selamat malam semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan di antara kemacetan meluangkan waktu. Sudah banyak diceritain semua. Semua orang di era digital ini gampang banget bikin film. Semua bisa bikin film. Tapi bikin film bagus belum tentu semua bisa. Ini film bagus. Tolong dong guys. Padahal belum nonton loh ya. Bagus, bagus. Itu. Ini, PD-nya luar biasa suka. Iya, Om Doni. Om Doni Damara. Om Doni Damara. Luar biasa. Kemudian juga mohon ini jajalannya sehingga dari film Kembang Api, Marsha Timothy, silakan. Selamat malam, sudah hadir.
hadir dan panjang lebar semua yang diutarakan semua. Saya cuma mau bilang sama penonton dan seperti yang lain, saya juga nggak sabar banget pengen nonton, deg-degan banget. Berharap semua yang ingin kita sampaikan dan sampaikan. Yes, tepuk tangan dong ya, ini dong seluruh jajaran cast, dan saya ini suami cakep banget ya. Saya mau jadi perempuan, saya pilih suami kayak gini. Makanya kamu di sebelahan banget kan? Cakep. Sebenarnya harus sebelahan gini di tengah-tengah ya. Dan untuk teman-teman yang akhir malam hari ini juga, karena menarik sekali apa yang sudah disampaikan oleh jajaran cast, sutradara, produser, dan juga penulis kendaraan dari film Kembang Api. Karena bahwa film ini juga mengusung isu mental health, dan yang seperti kita tahu bahwa film Kembang Api ini diangkat dari film Jepang yang berjudul Three Feet Ball and Souls. Jadi film ini diangkat dari film Jepang yang berjudul Three Feet Ball and Souls. Dan malam hari ini sangat istimewa buat seluruh tamu undangan dan untuk film Kembang Api, karena sudah hadir sutradara sekaligus pemain juga, yang juga hadir bersama sutradaranya dari film Three Feet Ball and Souls. Ini dia, ada Eposong dan Sugisang. Boleh berada di tengah? Ya, silakan berada di tengah. Di antara Hanggiri dan juga Mas Vino, boleh. Ya. Teman-teman boleh mensejajarkan duduk yang berdirinya. Siap. Di yang dampingi juga oleh translator, ada Amar di sini yang membantu kita sebagai translator. Oke, Eposong dan Sugisang, malam hari ini adalah malam yang sangat luar biasa untuk film Kembang Api, yang dimana diangkat dari film Three Feet Ball and Souls. Kita juga pengen tanya, boleh dong ceritain latar belakang juga dalam menulis film Three Feet Ball and Souls yang membuat banyak orang tersentuh. Silakan, boleh dibantu Mas Ahmad di translate. Thank you. Itu, ah, ya silakan. Itu. とても評判良かったと僕は思ってます。あの上映後、あの日本での上映後は、みんな感触が良くて、あの不安だったけれども、確信、あの面白い作品になったんだなって確信しました。Oke, pada awalnya Mr. Kato mempunyai sebuah impian di mana ingin memproduksi film yang mempunyai amanat yang bagus untuk kehidupan, apalagi di zaman sekarang yang terlibat banyak masalah dan memilih jalan untuk meninggal. Kalau boleh diceritakan, tantangannya apa pada saat waktu itu membuat film Three Feet Ball and Souls? オリジナル版、日本版の三者は自分のポケットマネー、ポケットマネーで作ってるので、失敗したらただの借金、成功すれば映画ができる、そういう意味ではチャレンジ。はい、tantangannya adalah suatu keadaan di mana diri sendiri yang pada saat itu sulit dalam perekonomian. Dalam artian ketika ingin memproduksi sebuah film tentu butuh uang yang banyak. Tetapi dia memilih jalan untuk menabung, tetapi tabungannya kurang, kemudian dia memaksimalkan dengan meminjam uang di bank. Kemudian pada saat itu juga memaksimalkan untuk membeli barang yang secukupnya dan juga manpower secukupnya juga. Yes, jadi ini diangkat dari kisah yang sangat sederhana tapi luar biasa bisa sampai ada di sini ya. Tepuk tangan dong untuk Kato Sang. Terima kasih. ありがとうございました。この感動的な映画、リメイクできることをとても誇りに思っています。感謝いたします。artinya saya bangga sekali bisa memimpin film ini. Film ini sangat terinspirasi sekali. Terima kasih.